Cepat sekali teman-teman. Kamu jangan ganggu teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia permisalnya selesai di rumah. Alhamdulillah saya Santo masih bisa menemani Anda semua di sini. Dan saya tentunya di sini ditemani oleh kameramen saya Mas Edi. Bagaimana kabarnya Mas Edi? Lalu baik Mas Santo. Alhamdulillah. Mas Santo gimana? Alhamdulillah baik juga Mas Edi. Oh iya teman-teman. Jadi kedatangan saya ke sini itu buat mencari Mbak Fani kembali. Karena pas waktu itu Mbak Fani jadi pocong itu, pas saya bersama Mbak Fani itu diserang oleh makhluk misterius. Dan kan sempat Mbak Fani itu saya bawa pulang ke rumahnya Om Janim buat menyembuhkan Mbak Fani. Karena jujur saya tidak sanggup, karena yang bisa mengembalikan sukmanya orang apa Mbak Fani itu Om Janim. Karena kan Om Janim pernah apa namanya Mas Edi merubah kuntilanak menjadi apa manusia Mas Edi. Iya Mas Anto. Iya. Dan naasnya ini mungkin bisa dikatakan kecerobohan saya dan Om Janim juga sih. Saya dan Om Janim itu pas waktu di rumah itu terkecoh teman-teman. Karena pas saya membawa Mbak Fani, memang firasat saya sih bahwa sosok misterius itu masih mengikuti saya dan Mas Edi. Tapi karena saya lebih fokus ke teman saya Mbak Fani, saya enggak menghiraukan sosok tersebut. Sehingga ketika pas waktu di rumahnya Om Janim, saya mencoba untuk berkata-kata sama Om Janim, menjelaskan apa yang sudah terjadi. Dan di saat saya dan Om Janim mau menolong Mbak Fani buat mengembalikan dia seperti semua lagi semula biar bisa kumpul sama kita lagi, tapi naasnya di situ saya dan Om Janim itu mendapatkan gangguan. Saya dan Om Janim mendapatkan gangguan teman-teman, dan saya terfokus sama makhluk misterius itu, dan tanpa saya sadari ternyata makhluk misterius itu hanya mengecoh saya dan Om Janim. Jadi pas ketika kita kembali untuk menyembuhkan Mbak Fani, naasnya Mbak Fani sudah tidak ada di kamar tersebut Mas Edi. Yaudah Mas Edi, tanpa kita membuang-buang waktu, lebih baik kita langsung saja melakukan pencarian buat Mbak Fani. Semoga aja bisa ketemu, dan apa yang tidak kita harapkan bisa segera terselesaikan Mas Edi. Soalnya saya juga kasihan jika melihat teman sendiri, amit-amit jembang bayi Mas Edi, tidak tertolong. Mas Edi tahu sendirilah. Iya Mas Anto. Ya, ya udah Mas Edi. Tapi kita kesini nggak berdua ya Mas ya? Oh iya Mas Edi. Teman-teman, jadi kita kesini sih itu sebenarnya tidak berdua saja sih teman-teman. Saya di sini itu ditemani oleh Om Janim. Tapi sekarang Om Janim masih berada di RT bawah di warga, karena buat meminta izin kita memakai lokasi ini, karena disinilah lokasi dekat pas waktu itu saya melakukan penelusuran bersama Mbak Fani, itu dekat gua, dan guanya berada di sebelah sana sih. Oke Mas Edi. Mas Edi jangan lupa berdoa Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Anto. Iya Mas Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya teman-teman. Jadi kenapa saya dan Om Janim memilih untuk kembali ke lokasi ini? Karena menurut mata batin saya dan Om Janim itu sama persis tertuju di lokasi ini, bahwa keadaan Mbak Fani itu berada di daerah sini. Makanya kita tanpa lama-lama buat mencari, kita langsung gerak cepat buat menyelamatkan Mbak Fani. Semoga aja bisa tertolong dan tidak terjadi apa-apa. Buat teman-teman, tetap bantu doa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi aneh ya Mas Edi ya. Pas ini seperti pas waktu kita melakukan penelusuran, tapi yang pertama Mas Edi. Iya Mas Anto. Yang pas waktu kita ketemu sama hantu pengantin Mas Edi. Ingat kan? Iya Mas Anto. Kan waktu itu kita setelah melakukan penelusuran ketemu sama hantu pengantin, Mas Edi ikut saya buat menelusuri gua tersebut kan? Iya Mas Anto. Di situ itu tidak ada serangan apapun kan Mas Edi? Betul Mas. Tapi ketika
saya datang ke sini bersama Mbak Fani, anehnya kok bisa, ya Allah, bisa serangan bertubi-tubi apa menghadapi kita loh Mas Edi. Iya Mas Anto. Astagfirullahaladzim. Saya cukup aneh sih dengan lokasi ini Mas Edi, dan saya juga belum tahu apa maksud persis dia mengincar Mbak Fani hanya untuk memperbudakkah atau gimana pun. Saya juga kurang paham sih teman-teman. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berani menghadapi saya, hadapi saya sekarang. Bentar dulu Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Mas Anto yakin Bapak ini ada berada di sini, Mas? Yakin sekali Mas Edi. Tapi ini ilmunya cukup luar biasa sih Mas Edi. Saya masih kalau sendiri itu belum bisa menembus buat menembus. Mungkin bisa dikatakan pintu gaibnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini Om Jani mana lagi? Halo Mas Pur. Kenapa Mas Edi? Mas, tadi ada bayangan hitam di situ Mas. Astagfirullahaladzim. Udah mulai datang Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, walaupun saya tidak bisa menembus apa pintu gaib yang dibikin oleh makhluk misterius itu, tapi saya akan berusaha untuk menemukan Mbak Fani, dan insya Allah nanti Om Janim akan segera kesini buat membantu saya, dan semoga aja nanti ilmu saya dan Om Janim bisa bergabung buat menembus pintu gaib tersebut. Soalnya jujur kemarin waktu pas saya melakukan menghadapi makhluk itu bersama Mbak Fani, jujur saya dan Mbak Fani itu kewalahan, memang sangat luar biasa. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Edi. Assalamualaikum. Hadapi saya sekarang. Jangan jadi pengecut kamu ya. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar aneh Mas Edi. Tapi saya merasakan kedatangan dia Mas Edi. Tapi aneh sekali Mas Edi. Kenapa dia tidak menyerang kita Mas Edi? Iya Mas. Kan kemarin bener. Kita pas sama Mbak Fani diserang berturut-turut ya Mas Anto? Iya Mas Edi. Ini masih jadi pertanyaan sih Mas Edi. Kenapa bisa kayak gini Mas Edi? Assalamualaikum. Tapi makin ke sana makin banyak tanaman-tanaman pohon singkong Mas Edi ya. Memang di sekitaran sini masih. Kenapa Mas Edi? Astagfirullah. Itu Mbak Fani kan Mas? Iya Mas Edi. Pak. Loh. Ini benar kan Mbak Fani? Iya Mas Edi. Loh, Mbak. Mbak Fani kenapa, Mbak? Mbak. Itu Mbak Fani kan Mas? Kenapa? Iya ini Mas Edi. Wah, astagfirullah. Loh. Mbak. Kok kamu begitu, Mbak? Mbak, kenapa kemarin malam Mbak Fani itu pergi dari rumah Om Janim? Mbak, Mbak dengerin saya ngomong kan, Mbak? Loh, Mbak, sadar Mbak? Mbak, Mbak Fani, ayo kita pulang. Mbak, Mbak, Mbak pulang ayo Mbak. Teman-teman, ini sangat. Astagfirullah.
kok Mbak Fani bisa jadi kayak gini, teman-teman? Mbak. Mbak Fani. Mbak, ayo kita pulang, Mbak. Wah. Wah. Mbak Fani mau kemana, Mbak? Mbak. 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 Buat apa, Mbak? Wah. Mbak, sadar, Mbak. Bapak Fani? Astaga, bentar dulu, Mas Adi. Bapak Fani? Siapa kamu? Saya akan membuka mata batin saya, Mas Adi. Astagfirullahaladzim, Mas Edi. Oh, jadi kamu. Kenapa, Mas Abang? Licik sekali kamu. Dia itu sebenarnya makhluk misterius itu, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu, Mas Edi. Apa, Mas? Iya, Mas. Kurang ajar. Mas Edi, Mas, dia itu bukan Mbak Fani, Mas Edi. Itu Mbak Fani, Mas. Bukan, Mas. Dia itu makhluk misterius itu, Mas. Yang menjelma menjadi Mbak Fani, Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar memang kamu. Sini! Dia itu bukan Mbak Fani, Mas. Bukan gimana, Mas? Om. Jelas-jelas Mbak Fani itu, Mas. Bukan, Mbak. Allah Akbar! Dia itu bukan Mbak Fani, Mas. Dia itu hanya menjelma menjadi Mbak Fani, Mas. Kenapa kamu merubah wujud kamu menjadi teman saya? Mas Anto apain Mbak Fani? Dia itu bukan Mbak Fani, Mas. Bukan Mbak Fani, gimana, Mas? Mbak Fani sadar, Mbak. Sadarin Mbak Fani, Mas. Percuma, Mas. Saya menyadarkan dia. Dia itu bukan Mbak Fani, Mas. Bukan Mbak Fani gimana sih? Dia itu makhluk misterius itu, Mas. Kenapa kamu menjelma menjadi teman saya? Males. Jangan pukul teman saya. Hadapi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anto, ngapain Mbak Fani, Mas? Mas Anto. Dia itu bukan Mbak Fani, Mas Edi. Percaya, Mas Edi. Allah, sakit kan? Saya akui kekuatan kami itu memang
Luar biasa. Mas Edi masih belum percaya, Mas Edi. Sadarin tuh, Mas. Jangan diserang-serang, Mas. Kasihan itu perempuan loh, Mas. Oke, Mas Edi. Bentar dulu. Ngomong dia lagi lengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya akan berusaha untuk membuka mata batin Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih, Mas? Orang benar-benar Wafani itu? Lihat, Mas Edi. Halo, Wakur. Lihat sendiri kan, Mas Edi. Kurang ajar kamu. Sekarang tunjukkan di mana teman saya. Kamu bawa kemana dia? Bantu doa Mas Edi. Sekali teman-teman. Mas, kamu jangan ganggu teman saya. Mas. Baik Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Saya harus memusnahkan kamu. Kurang ajar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Wa akbar. Mas satu masih kuat nggak mas? Ini Om Jani di mana Mas Adi? Coba Mas Adi hubungi Ma Om Jani dulu Mas Adi. Tenaganya luar biasa Mas Edi. Itu Om. Itu suara Om Janim. Om Janim. Om. Di sini Om. Om. Di sini Om. Masa kenapa ini? Gimana Bapak Fani ketemu enggak? Belum Om. Tadi kita itu ketemu Mbak Fani. Tapi dia itu bukan Mbak Fani Om. Dia itu jelmaan dari sosok misterius itu, Om. Ini Mas Anto kayaknya terluka ini. Ya, Om. Kekuatannya sangat besar sekali, Om. Saya obatin dulu, Mas. Baik, Om. Untung aja ini belum sampai terkubur secara penuh, Om. Ini kalau sampai terkubur secara penuh, fatal ini, Om. Kita nggak bisa menemukan jasad dari Mbak Fani, Om.